Oke, ini menanggapi masalah kemarin, di mana tutor pengganti itu tidak tahu sama sekali e, karakter siswa itu. Jadi, e, intinya siswa A itu tadinya diajar oleh tutor B, kemudian digantikan oleh tutor C, dan tutor C itu tidak tahu sama sekali tentang siswa A itu. Maka di sini kita buatkan sistem informasi tentang catatan siswa, jadi uh, bisa diinput oleh admin, misalkan ini ya uh, kita di k siswa a ini aja ya kita uji coba di k siswa a, admin bisa menambahkan di sini misal siswa a kur uh, oh siswa a ya susah berkon konsentrasi misal dalam waktu lama misalkan seperti itu kemudian ditambahkan di sini nah ini pesan dari admin bahwa siswa A itu susah berkonsentrasi dalam waktu lama kemudian tutor juga bisa menambahkan di e, aplikasi login kemudian di sini saya tambah menu catatan siswa Kemudian ini tadi apa ya? K siswa A ya yang kita bahas. K siswa A diklik aja. Dan di sini tutor langsung bisa melihat e, masalahnya. Oh, ini siswa A berkonsentrasi itu susah. Kemudian e, tutor bisa menambahkan juga masih kurang lancar dalam membaca. Jadi intinya uh, masalah yang terjadi atau masalah yang real itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian ini klik tambahkan. Otomatis di tutor lain pengganti, tutor pengganti itu langsung bisa melihat masalah di sini dan pihak admin juga bisa langsung membaca di sini juga. Masih kurang lancar membaca gitu. Oh ini kerelot ini kan. Jadi dua kali <laughs> mana tadika siswa A. Nah ini kerelut Otomatis uh, tutor baru itu tutor pengganti itu tahu karakter siswanya. Dan apakah ini harus selalu diisi? Tidak. Apakah setiap siswa harus diisi? Tidak. Jadi hanya siswa-siswa tertentu yang bermasalah saja. Atau mempunyai karakter-karakter khusus, jadi tidak perlu semua siswa diisi. Tidak perlu semua ketika les nanti diisi. Itu enggak jadi hanya khusus untuk siswa-siswa yang memiliki karakter khusus, karena memang ada beberapa yang seperti itu. Dan nantinya, jika Anda berhalangan hadir, Anda sebagai tutor berhalangan hadir, tutor pengganti Anda itu tidak buta oh ini berarti nanti ada masalah-masalah yang akan dihadapi lah intinya itu kira-kira peta masalahnya ketemu nah di sini tidak hanya di menu catatan siswa ini aja bisa dilihat misal kita mau absen ya di sini saya mau absen ke siswa A kemudian di sini ada tombol catatan tinggal diklik aja nah ini ini udah keluar kira-kira uh, masalahnya di mana Kemudian ini bisa dilanjutkan absen, jadi ada tombol baru di absen kumulatif ya, di ada tombol catatan di sini. Kira-kira seperti itu untuk update uh, sistem informasi tentang karakter siswa. Terima kasih, selamat oh ya, untuk update ini sementara masih di go Bimbel, butuh waktu sekitar... Dua sampai tiga hari kemudian baru ke Go Akila ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.